Halo, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya mau sharing ini ya, pekerjaan TKW Taiwan menjelang Imlek. Pasti setiap mau Imlek, para TKW Taiwan itu sibuk bersih-bersih rumah ya. Semua harus dibersihkan, harus kinclong. Nah, teman-teman, mari simak ya, apa saja kesibukan saya menjelang Imlek. Simak videonya, jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Kalau di rumah majikanku di Hualien itu, ini sebenarnya bukan pekarangannya majikan ya, tapi kalau banyak rumput tuh majikan nggak suka, jadi ini harus dicabut rumputnya. Kemudian garasi juga harus dibersihkan ya. Disikat terus itu apa? Kacanya juga dilap. Kalau kaca tuh banyak banget di rumah ini. Saya hitung tuh ada 33 kaca jendela ya. Dan di sini tuh kalau kaca jendela itu berlapis-lapis. Nah, ini kalau lantai satu itu tinggi, lantai dua juga harus pakai tangga. Ada juga jendela lain ya. Kalau ini hanya sekedar contohnya saja. Yang kecil-kecil juga banyak jendelanya. Kemudian sarung sofanya juga dicuci bersih ya, pakai mesin cuci di rumah. Kemudian bersih-bersih dapur. Ini dinding dan plafonnya itu kayu ya, jadi harus dilap bersih. Kemudian membersihkan Sakura cooker hood ini ya, penghisap asap atau minyak yang di atas kompor. Ini wajib dibersihkan. Kemudian membersihkan gudang lantai satu. Ini kebanyakan isinya bahan-bahan makanan. Kalau di gudang lantai 4 itu isinya kardus-kardus macam-macam lah. Kemudian membersihkan lift rumah majikan ini ya. Di rumah majikan ada liftnya kecil. Kemudian membersihkan kulkas, ada dua ya. Kulkas Hitachi hitam dan putih. Ini isinya full, penuh banget. Kemudian membersihkan toilet atau kamar mandi. Ini ada 5 di rumah majikanku. Ada 5 kamar mandi, lumayan capek. Kemudian kalau mau Imlek, semua spray, selimut, dicuci bersih lalu dipasang ya, jadi semua harus bersih. Ada 4 kamar di rumah majikan saya ini. Mobil juga dicuci bersih karena biasanya majikan nanti kalau Imlek pergi makan bareng biasanya sama anak dan cucunya. Kemudian tembok juga harus disemprot air ya, biar bersih. Lantainya juga dipel, tapi kalau lantai 2 dan 3 itu lantainya kayu, jadi harus ngesot ya. Kemudian ini mencuci tempat sampah. Tempat sampahnya ada banyak, sekitar 11 ya. Karena rumahnya 4 lantai. Kamar mandinya ada 5, itu setiap kamar mandi dikasih tempat sampah.
Belum lagi di dapur ada dua, terus di ruang tamu. Jadi banyak sekali ya. Dicuci biar bersih semua. Untuk mengerjakan pekerjaan rumah itu, sebaiknya sih kalau nenek tidur ya, kalau nggak tidur ya jadinya seperti itu ya. Nungguin minta pergi kemana, ke pasar, ke taman. Jadi ini sebelum Imlek tuh harus bersih semua. Jadi nanti pas Imlek itu tinggal sibuk masak-masak untuk keluarga majikan, karena setiap Imlek itu pasti kumpul ya, makan bersama, tinggal capek masak-masaknya. Untuk bersih-bersih rumah, paling nyapu aja udah gitu kan. Banyak orang kalau bersih-bersih juga nggak enak ya. Jadi pokoknya sebelum Imlek udah dibersihkan semua. Kayak kamar itu sudah bersih semua, sudah pokoknya udah bersih ya. Biasanya cucunya majikan tuh kalau Imlek tuh di kamar terus, jadi saya nggak bersihin lagi. Ya udah pokoknya udah bersih semua. Kalau Imlek tinggal capek masak-masaknya. Makasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.